Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti rendahnya realisasi pendapatan asli daerah PAD yang ternyata masih jauh dari target yang dicanangkan. Rendahnya realisasi PAD tersebut disebabkan karena sumber potensi PAD belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya realisasi pendapatan asli daerah PAD Lombok Timur menjadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lombok Timur, Murnan. Menurut Murnan, persentase PAD di Lombok Timur masih jauh dari target yang dicanangkan sebelumnya. Padahal sumber anggaran pendapatan belanja daerah APBD Lombok Timur dari dulu diwacanakan agar tidak tergantung sepenuhnya dari dana transferan pemerintah pusat. Rendahnya realisasi PAD tersebut disebabkan karena cara mendapatkan sumber PAD tidak pernah berubah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu banyak potensi sumber PAD yang belum dikelola secara optimal. Dijelaskan Murnan, realisasi PAD Lombok Timur masih kurang dari 10% dari total APBD Lombok Timur sebesar 2,3 triliun rupiah. Artinya realisasi tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya potensi PAD yang ada. Intinya, bagaimana potensi-potensi itu dimaksimalkan, ya kan? Persentasenya yang kita soroti, karena dari dulu kita berwacana bahwa jangan sampai kita terlalu bergantung sama pusat, tetapi real kenyataan apa yang kita rencanakan maupun implementasi kita ini tidak pernah berubah dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, gitu. Artinya kita akan tetap bergantung pada pusat, dana transfer. Tidak pernah. Oh, jangan sangat jauh, hanya 340 miliar. Ya, katakanlah dari 2,6 triliun. Atau 2,3 lah ya, 2,3. Lebih lanjut, Murnan mengatakan seharusnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperhatikan sektor real atau dunia usaha sebagai penggerak ekonomi. Karena jika sudah ada pergerakan ekonomi, maka dampaknya ada pemasukan PAD. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur.